Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Jula Julu 10 Romo Tegok Oscar, operator Kiontono Gorojo Laskar Majanali Kesultanan Cirebon. Ini malam Rebo ya, tanggal 4. 4-nya adalah 4 Agustus 2020. Tepatnya ini kita tanggalnya, kalau tanggal Hijriah itu atau tanggal Jawanya itu 14 malam 15 Dzulhijjah atau besar pas bulan purnama. Nah, ini saya ada di Musola Al-Ikhlas Desa Patapan Gronggong tuh. Nah, di sana Anda bisa lihat Kota Cirebon ya. Kelap-kelip Kota Cirebon tuh terlihat dari Gronggong. Indah sekali dan itu bulan. Oke, kita akan naik ke sana ya. Kita naik ke atas begitu. Naik sambil melihat indahnya Gronggong Cirebon. Nah, ini yang ada di depan saya adalah jalan raya. Jalan raya yang menghubungkan Kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan. Ini kalau terus ke selatan ini bisa ke Kuningan, Ciamis, bahkan ke Banjar ya, Banjarmasin, terus ke Jawa Tengah lagi. Sidarja bisa belok kanan Bandung. Nah, ini terkenal sekali resto rumah makan kelapa manis, terkenal dengan air kelapanya, maksudnya kelapa muda. Terus di sini ada wisata Gronggong ya. Nah, ini dibangun itu gor sepertinya. Nah, ini ada Disneyland di sini. Kalau naik ke atas tuh kelihatan sekali kelap-kelip begitu. Ini apa namanya, tempat-tempat peristirahatan untuk ngopi dan beli jagung bakar ya. Oke, tuh lihat ya, lihat begitu. Nah, ini ada rumah makan Pring Sewu. Nah, Pring Sewu pas di sini ada sambal Lamongan, itu Pring Sewu tuh di situ. Nah, ini kita ke depan, nanti kita muter aja begitu ya. Nah, ini ke atas, ke atas. Nah, ini oke, nanti kita muter baliknya begitu, muter. Nah, oke, ke atas. Nah, ini semakin ke atas, semakin ke atas. Nah, ini seperti ini, itu arah yang ke Kuningan. Nah, oke, sampai di sini kita muter. Bismillahirrahmanirrahim. Handan masukillah. Ya, muter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muter. Ya. Pujah yang agung, jagung. Nah, ini orang-orang yang berdagang jagung bakar dan kelapa muda khas Gronggong di sini. Tuh, ya. Tuh. Kalau di Bandung apa ya, daerah apa, mungkin daerah puncak Bogor lah begitu, kurang lebihnya sepertinya dinginnya juga sama tuh. Nah, kita turun, ini turun kita tuh kanan kirinya tuh. Nah, ini turun kita ke arah Cirebon Kota Wali. Nah, ini banyak sekali, 24 jam ini saudara-saudara. Kalau Anda berkunjung ke Cirebon, ada Gronggong namanya. Ya, setara lah dengan puncak Bogor begitu. Untuk tempat refreshing, istirahat atau hiburan lah begitu. Cuma kalau di kita kan Kota Wali, jadi kita menjaga hal-hal yang kurang diinginkan. Nah, ini apa namanya, taman-taman ya, taman-taman anak muda ya, kalau anak muda pacaran begitu. Sebelah sini tuh udah tutup. Ini yang tadi begitu saudara, di sana kelihatan Kota Cirebon. Oke, ini kita sampai tadi ke musola atau Desa Patapan namanya ya. Patapan itu dulunya tempat buat bertapa di desa sini nih, orang-orang sakti itu pada bertapa aja di sini. Oke saudaraku, ini sampai ke titik lagi tadi ke musola ya. Yang jauh silakan kunjungilah Cirebon Kota Wali. Itu lihat kelap-kelip kotanya, kelihatan laut kalau siang. Oke, kesun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.